Apa khabar semua? Selepas Kuala Lumpur dikejutkan dengan dua insiden pokok tumbang, satu dekat Jalan Sultan Ismail dan satu lagi dekat Jalan Pinang yang mana seorang dah pun meninggal dunia. Jadi ini masalah besarlah. Maka dalam video ni kita nak tengok 5 sebab kenapa pokok sebesar dan sekuat ni boleh tumbang. Okey, jom kita tengok. Obviously, masa berlaku pokok tumbang ni memang tengah hujan lebat. Jadi tak dapat dinafikan antara penyebab yang utama adalah angin yang dibawa oleh hujan ni. Tapi kalau hujan pun biasanya jaranglah kita risau pokok sebesar ni boleh tumbang. Mungkin kita risau ranting-ranting dia yang besar-besar tu patah dan timpa kita yang tengah drive tu. Tapi taklah sampai sebatang pokok tu tumbang terus. Jadi sebenarnya pokok, contohnya sebesar pokok di Jalan Sultan Ismail tu, dia adalah sejenis pokok besar dan rendang. Maknanya kanopi dia dekat atas tu memanglah besar. Pokok macam ni memang best dan cantik sebab dia provide kehijauan yang banyak dan banyak tempat redup dekat bawah dia tu. Cuma bila kanopi atas tu besar dan bila angin bertiup, maka daya tolakan ke atas pokok tu sangatlah besar. Sebab daya ni adalah tekanan dari angin tu darab dengan luas permukaan pokok. Jadi lagi besar luas permukaan kanopi pokok ni yang menghadap angin tu, maka lagi banyaklah daya tolakan yang pokok tu kena tanggung. Dan semua daya ni akan menyebabkan momen dekat pangkal pokok tu. Mungkin someone boleh buat CFD analisis kedudukan bangunan dan juga pokok-pokok yang ada dekat KL tu, just untuk tengok wind direction tu bergerak ke arah mana. Somehow pada hari kejadian tu pokok tu tak boleh tampung lagi load ni dan tumbang. Tapi mungkin juga angin masa ribut tu hanyalah trigger saja kepada pokok ni tumbang. Mungkin ada sebab lain yang memang ada pada pokok ni dan dia macam tunggu masa saja sebab semakin hari pokok tu dah semakin lemah. Jadi punca lain kemungkinan pokok sebesar ni boleh tumbang adalah kerosakan pada sistem akar dia. Dulu kita sekolah rendah dah belajar kan, pokok ni ada akar tunjang dan ada yang akar serabut. Cuba teka pokok yang tumbang ni akar dia tunjang ke serabut? Ha, pokok yang tumbang di Jalan Sultan Ismail ni dipanggil rain tree atau nama saintifik dia Samania Samania. Pokok ni akar dia boleh kata akar serabut dan akar dia ni menjala dekat dengan permukaan tanah. Dia tak masuk ke dalam tanah sangat. Tapi pokok ni masih stabil sebab akar dia boleh menjala ke kawasan yang even lagi besar dari kanopi pokok ni. Cuma itulah, pokok macam ni dia tidaklah sekuat pokok yang berakar tunjang. Dan ada expert cakap yang pokok ni memang ada network akar yang bersambung-sambung dengan pokok lain dekat bawah tu. Jadi bila satu dah tumbang, ada risiko tambahan sebenarnya kepada pokok-pokok lain. Jadi tindakan segera memang diperlukan untuk mengelak ada insiden macam ni berlaku lagi. Lagi-lagi waktu musim hujan. Kerosakan sistem akar pokok ni juga mungkin ada kaitan dengan apa yang kita buat di sekeliling pokok tu. Disebabkan akar dia tak masuk jauh ke dalam tanah, maka kalau kita nak develop apa-apa dekat pokok tu, mesti kita akan kacau akar dia kan. Nak buat jalan ke, nak buat bangunan ke, mesti kita kena gali dulu sebelum nak turap jalan tu. Dan dekat Jalan Sultan Ismail tu memang penuh dengan pembangunan. Jadi tak mustahil akar pokok tu stres sebab tanah yang ada dekat situ dia sangat compact. Dan bila akar ni tak kuat, maka secara automatik pokok tu pun jadi tak kuat. Baik, sebab ketiga kemungkinan kenapa pokok sebesar ni boleh tumbang adalah sebab penyakit. Penyakit ni bagi saya ada dua lah. Satu, pokok ni sakit sebab ada serangga kacau. Contoh macam anai-anai ke, kumbang ke, ada yang suka menggali dalam batang pokok tu. Memang dia gali sikit-sikit je, tapi kalau dah bertahun dia gali, memang akan lemah lah jadinya pokok tu. Dan nak maintain pokok sebesar ni bukannya satu kerja yang mudah. Satu lagi jenis sakit pokok ni adalah disebabkan fungal infection, penyakit yang datang dari bakteria dan macam-macam jenis penyakit lagi. Kalau ada di antara anda yang menonton ni pakar penyakit pokok, cuba kongsikan dekat ruangan komen dekat bawah ni apa lagi penyakit yang mungkin menjadi penyebab kepada pokok tumbang. Kombinasi serangga yang makan pokok dan juga penyakit pokok tu sendiri, dia akan bagi kerosakan yang permanent. Jadi makin lama, kemungkinan makin banyak benda ni dan pokok tu dia jadi lemah dan menunggu trigger saja untuk tumbang. Baik, faktor seterusnya pokok sebesar ni boleh tumbang, nak tak nak adalah dipanggil over maturity. Pokok ni simply terlalu tua.
dah 50 tahun umur dia. Sebenarnya rain tree ni lifespan dia dalam 80 ke 100 tahun dan tak mustahil dia boleh hidup sampai 200 tahun kalau kita betul-betul jaga dia dan dekat climate yang betul. Cuma masalahnya, pokok ni dia duduk dekat bandar yang memang penuh dengan aktiviti manusia. Memang bukan tempat yang ideal lah untuk pokok ni hidup. Plus pokok ni kan benda hidup. Bila kita buat benda di sekeliling dia, maknanya kita anggap pokok ni macam bangunan macam tu. Dia tak bergerak-gerak dah. Padahal benda tu hidup, dia akan membesar. Memang tak boleh nak buat apa sebab dia duduk pun dekat tengah bandar. Nak tebang pun anda sampai hati ke? Nak tebang pokok umur 50 tahun kan? Cuma sekarang ni lah kan, bila benda ni dah berlaku, dah sampai meragut nyawa pun, memang nak kena evaluate semula. Wajarkah pokok-pokok ni ada dekat situ? Ataupun kita memang dah membina terlalu banyak benda dekat situ sampai pokok tu tak sesuai lagi berada dekat situ? Mungkin pokok ni walaupun umur dia baru 50 tahun tapi dia dah sampai level over maturity sebab dia berada di tempat yang tak sepatutnya. Baik, sekarang anda dah tahu faktor-faktor kenapa pokok ni boleh tumbang. Apa sebenarnya yang kita boleh buat untuk elak benda ni berulang lagi? Adakah kita patut tebang je semua pokok dekat KL tu? Jawapannya tidak. Mungkin benda pertama yang boleh dibuat adalah regular inspection dan maintenance untuk pokok-pokok yang ada ni. Lagi-lagi pokok-pokok gergasi yang memang bahaya kalau tumbang. Inspection ni someone yang pakar kena check lah, ada penyakit ke, ada anai-anai ke, dalam dia tu berlubang ke, dan mungkin kesihatan akar tu pun kena check sekali. Bila dah buat inspection tu, pokok-pokok ni perlu di-tagging dan masukkan dalam database supaya someone boleh trace progression pokok ni. Macam nak buat maintenance kereta juga kan, mesti ada preventive maintenance dan sebagainya. Kemudian pokok ni mesti kena prune dengan betul. Maknanya ranting-ranting yang tak patut ada memang kena potong. Dan nak prune ni pun tak boleh kata prune sebarang-sebarang. Kena ada orang yang betul-betul pandai buat benda ni. Lepas tu mungkin di Kuala Lumpur nak kena ada root zone protection. Maknanya tempat yang betul-betul atas akar pokok ni kita kena protect dia sikit. Maknanya tak boleh ada construction ke, ada traffic ke dan sebagainya yang mengacau akar pokok-pokok ni. Itu pun kalau masih belum terlambat. Kalau dah terlambat, mungkin untuk future development, waktu town planning tu kena fikirkan dah pasal root zone protection ni. Dan satu lagi penyelesaian adalah dekat tagging pokok tu letak sekali QR code untuk orang-orang macam kita ni report kalaulah kata ada perasan something yang tak kena dengan pokok tu. Memang betul, dah ada orang yang inspect pokok tu, tapi bukan hari-hari lah dia menengok pokok tu. Yang tengok pokok tu hari-hari adalah orang awam. Jadi kalau satu hari anda perasan macam ada anak-anai ke, ada orang cuba vandalize pokok tu ke, just guna je QR code tu untuk report. Cuma sebagai manusia, kita bolehlah merancang. Tapi kalaulah kata pokok ni tumbang juga, maka kita memang nak kena ada emergency response plan yang mantap lah untuk deal dengan pokok tumbang ni. Disebabkan memang likely pokok ni akan tumbang waktu hujan ribut. Dan waktu hujan, kalau dekat KL tu memang jalan akan jam. Jadi kena ada cara untuk bomba sampai cepat ke lokasi untuk clearkan pokok tu. Sebab lagi lama tak clear, lagi lamalah jam. Mungkin setiap 3 km ada chainsaw ke atau ada macam kit lah untuk clearkan pokok-pokok tumbang tu. Kejap. Nanti kena curi pula chainsaw tu kan? Hahaha. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.